Kecelakaan yang melibatkan mobil dan truk terjadi di Jalan Raya Kapasa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di lokasi, sementara supir truk dan penumpang minibus terluka. Sejumlah warga memindahkan mobil minibus karena mengganggu arus lalu lintas. Diduga, pengemudi minibus yang melaju dari arah Bantaeng gagal menyalip mobil lainnya hingga menabrak truk bermuatan pasir. Masih kami dalami bahwa si mobil MPV berusaha menyalip mobil 10 roda yang ada di depannya. Kemudian dengan kecepatan tinggi menghantam mobil truk yang berlawanan arah di depannya. Itu informasi awal yang kami dapat.